of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. So tadi tuh sebenarnya aku udah filming get ready-nya, cuma gak tau kenapa HP aku error. Mungkin karena memorinya full. Jadi ini sekarang aku sambil beberes gitu. By the way, ini meja rias aku. Ini meja rias aku kayak kecil aja gitu. Di sini biasanya aku naruh foundation, mascara, dan di sini lipstick aku. Ini lipstick yang cuma aku bawa ke Aussie. Jadi di Bandung itu masih banyak. Ini mau aku bawa buat ke kampus, buat touch up, and then yang laci pertama berantakan karena aku belum beberes. Ini laci kedua, aku mau pakai body lotion. Ini laci kedua nih, eyeshadow, highlighter, blush on, and then ini kayak eyeliner, eyeshadow primer, eyebrow, ini bulu mata palsu. Terus ini adalah random stuff yang belum diberesin, belum akan habis. Dan sekarang aku mau siap-siapin tas aku buat ke kampus. Kampus aku pakai ransel, terus ini aku mau masukin makeup pouch aku. Aku gak pernah bawa macem-macem gitu yang berat-berat. So, aku bawa binder just in case aku mau nyata. By the way, ini charger aku udah tahan lama banget loh. Ini dari kayaknya udah 3 tahunan deh, berkat dilindungi dengan pelindung kabel yang kayak gini sama yang ujungnya diginiin. Ini jadi lebih tahan lama. Biasanya juga aku bakal bawa iPad ke kampus, cuma karena hari ini aku mau upload video, karena wifi kampus tuh the best. Kayak aku upload video tuh 5 menit kelar. Jadi aku hari ini mau bawa laptop aja. So sekarang masih jam 12. Aku mau lanjut edit video buat YouTube, edit foto dan lain sebagainya. Aku bakal tunjukin ke kalian biasanya aku pakai software apaan aja. Apalagi ya? Udah sih, itu aja yang biasa ditanyakan. So ini dia sedikit behind the scenes aku kalau lagi ngedit foto dan video. Ini aku lagi ngedit foto buat di Instagram. Aku habis nge-review eyeshadow terbaru ini, ditungguin ya. Atau kalau kalian mau nonton, aku kayaknya udah bakal upload sih kalau aku upload vlog ini. Jadi bakal aku taruh linknya di description box. Ini aku edit foto coba pakai Adobe Photoshop CS6 aja, yang tergampang. Terus banyak banget yang nanya, gimana caranya Kang edit foto kayak gini, kayak gitu, kayak gini. I honestly cuma kayak ngotak-ngatik sendiri. Karena aku tuh udah belajar Photoshop tuh dari SMP kelas 1 atau kelas 2 gitu deh. Di situ tuh lagi zaman-zaman Friendster yang editing foto yang matanya jadi putih lah, terus yang ada darah-darahnya lah. Nah, itu aku obses edit foto kayak gitu, belajar dari situ segala macam, ternyata bisa. Sampai kesini ternyata skill Photoshop aku masih kepake. So ya, itu dia tadi aku pakai Adobe Photoshop. And then untuk editing video, kemarin-kemarin tuh aku sebenarnya pakai iMovie, tapi kemarin-kemarin adek aku nyaranin, shout out buat adek aku Surya, thank you banget loh Sur. Jadi aku sekarang pakai Final Cut Pro. Terus aku ngerasa Final Cut Pro emang better sih daripada iMovie. Ini list video yang mau aku upload, dan ini ada video yang udah selesai. Ayo kita lihat. Gak bisa digedein sama vokalur. Hai semuanya, welcome back. Udah, segitu aja. Nanti kelamaan nonton bareng jadinya. Udah, ini kayak folder video-video aku. Terus biasanya ini aku masukin ke Google Drive gitu, tapi bukan Google Drive yang ini, ada Google Drive lain. Karena kalau ini Google Drive khusus buat perkuliahan. Kayak ya isinya makul gitu-gitu deh. So, cuacanya hari ini enak banget. Makanya aku nggak pakai tangan panjang. Technically masih winter. Cuma ini gak dingin-dingin banget sih, enak, sejuk gitu.
kalau nggak salah sekarang tuh 21 derajat, enak banget sih, anget gitu. I wish kalau misalnya lagi summer di Brisbane juga kayak gini. Cuman that's not the case. Di sini tuh panas banget kalau summer. If I'm not mistaken, kayak 1 tahun tuh Brisbane punya sunny day itu bisa 238 hari. Ya sekitar segituan deh. Pernah baca di website gitu. Sebelah sana bus stop aku. Sekarang kita jalan melewati apa ya, ini jalur sepeda bawah tanah gitu, Sheila. Dan ini jalur sepeda yang aku bilang tadi. Ini nggak serem sama sekali kalau malam. Benar-benar terang banget, ada lampunya. Tuh ada orang naik sepeda. Aku berharap aku bisa naik sepeda, tapi aku nggak bisa. Jadi tempat tinggal aku tuh deket banget sama Brisbane River. Ini udah keluar dari, aduh, udah keluar dari jalur sepedanya. Aku mau tunjukin kalian Brisbane River. Ini Brisbane River. Tapi aku gak bisa tunjukin banyak-banyak karena aku harus ke kampus. Takut ketinggalan bis. Ketinggalan bis itu nyesek banget. Apalagi ketinggalan di depan mata. Gak banget. So itu dia di depan bus stop aku. Aku udah nyampe bus stop, dan di bus stopnya ini tuh ada kayak papan petunjuk bis apa selanjutnya gitu, beserta jam sama nama jurusannya gitu. Ini guys, ini emang tulisannya nggak jelas, cuma tulisannya tuh kayak nomor nomor bis jurusannya, terus kayak ada jamnya gitu. Dan angkutan umum di sini tuh selalu tepat waktu, dan kita bisa tahu bis itu lagi ada di mana pakai aplikasi yang namanya Translate. Can I be your superhero? Udah sampai di kampus. Sekarang itu jam 1 kurang 9. Karena kelas aku masih kayak sejam lagi, aku kayak memutuskan untuk duduk dekat library gitu. Itu tempatnya. Jadi library-nya tuh sebelah sini, dan nanti kelas aku tuh sebelah sana. Kayak ketutupan sama ini sih, nanti aku bakal tunjukin. So ini aku udah di dekat kelas aku. Tadi pas makan siang aku berusaha upload video, tapi wifi-nya yang daerah sana tuh jelek banget. Jadi aku mau upload sekarang. Aku bakal tunjukin secepat apa upload video di sini. Jadi setiap mahasiswa UQ itu punya kuota internet, I believe 50 giga sebulan dengan kecepatan yang kayak tadi itu. Gila ya, 50 giga sebulan, mantap. Halo, jadi baru aja kelar lecture. Jadi lecture-nya tuh dari jam 2 sampai jam 5-an kurang gitu. Dan itu super ngantuk banget. Oh my god, sekarang on the way ke kelas selanjutnya atau lecture selanjutnya. New business models, we might have subscriptions, we might have downloads. 5 ways it enhances our processes. So for you, for your essay, this is a great place to start with your research to understand and write about. Here's an example of a bookshop and how you go about buying a book. So here we have a bookstore, we've got a customer going into a bookstore and they are looking on the shelves, can't find the book. They go to the clerk has a look on the shelves, either finds it or doesn't find it. So they find it there and they...
jadi sekarang udah kelar kelas, udah kelar lecture. Sekarang aku sama temen aku, this is my friend, hi. Emily, hi! Ketemu Emily ini di kelas, salah satu kelas gitu. Dan dia kayak baru semester 1 di sini dan aku semester 2. Hi. Hi, where you come from, Emily? I come from China. Which part of China? It's in the located in the southwest of China. Southwest of China? Yeah. Is it far from Beijing? Actually, it's near the Shanghai. Oh, Shanghai, yeah. Yeah. Middle place. I only know Shanghai, Beijing, and Guangzhou. And Guangzhou. Yeah. It's a hot place. Okay, and then what are you studying here? I'm studying information systems. Information systems? Yeah. Oh, wow. And then, so this is your first semester here. Yeah. So what do you think about UQ so far? I think UQ is good place to study. Why is that? Because teacher is quite nice. Yeah. And if you have some question or even the stupid question, you can ask them. Yeah. I always ask stupid questions to my lecturer. Yeah. And then do you like living in Brisbane? Yes, the fresh air is a good point which I want to live here, and because you know China, the air there's is a lot of pollution. Yeah, yes, same pollution. In Indonesia as well. Yeah. Yeah. How well traffic jam in China? In your like specific in your in city? In my hometown, that's a little. Little time of that's so traffic nice. Congestion. That's so nice because in my city there's like really crazy yeah oh, really crazy traffic jam like yeah. I think in my hometown they only have a traffic congestion from 5 p.m. to the 8 p.m. oh yeah, the time when hours. People yeah when coming back, home yeah go coming back home, home. Go yeah. back. Oh okay yeah. Do you want to learn Indonesian language? Yes. So to say thank you in Indonesia, terima kasih. Terima kasih. Sorry. Terima kasih. Terima. Terima. Terima kasih. Like I can do. You can do that. No. Okay. That is the. Okay. Problem. Yeah. I'll try something else. If you want to say my name is Emily. Yeah. Nama saya Emily. Yeah. Emily. Oh, nama saya Emily. Yeah, like if hi is hello. Hello. Hi. Hello. Yeah. Nama hello. Saya Emily. Oh. Can you repeat? Same. Yeah. Hello. Hello. Nama saya. Nama saya Emily. Yeah. Thank you. So itu dia tadi kayak aku ngobrol sama temen aku namanya Emily. Sekarang karena udah malam, aku lagi nungguin temen aku yang lain. Aku mau siapin lecture buat besok, mau pre-reading dan lain sebagainya. Thank you so much yang udah nonton vlog aku kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. So yeah, thank you so much for watching and I'll see you guys in my next video. Bye.